cepat mau kemana sih, Cak? Ayo, kita ke grocery. Ini Doritosku udah mau habis ya. Aduh, mau pergi grocery? Iya. Alah, si Caca ini emang ngadi-ngadi, gak bisa lihat orang seneng dikit. Ayo, kita pergi yuk. Asik, ini nih Doritosku udah habis nih. Ya gimana gak mau habis, sehari kamu makan banyak kali kok. Waduh, Cak, motorku kok berasap? Kok berasap lo? Aduh, kenapa nih? Waduh, gak tahu juga. Coba bentar aku perbaikin. Ini motor kemarin padahal baik-baik aja loh, Cak. Kok tiba-tiba sekarang jadi berasap loh. Pokoknya aku gak mau ya kalau ke groserinya jalan kaki. Ya kalau gak mau kamu naik ojek aja, Cak. Orang ini motornya butut, ini lihat rusak nih. Aduh. Ya udah sih, perbaikin dulu. Siapa tahu bisa. Ya kalau gitu kamu ambilin dulu aku air minum sana di dalam. Aku udah kehausan nih, Cak. Dibawa sinar matahari panas banget. Oh iya iya. Aduh teman-teman, motorku ini usianya udah 20 tahun ya. Makanya tuh dikit-dikit rusak, dikit-dikit rusak. Capek juga lama-lama aku piara motor ini, teman-teman. Ibu, minumnya. Eh, kamu pikir aku sapi apa? Kamu ambilin air minum pakai ember. Minumannya di botol. Ah, ini biar gak habis-habis. Kamu mau aku siram pakai air itu enggak? Iya, ampun, ampun. Duh. Bisa-bisanya aku dikasih minuman yang kayak gitu, teman-teman ya. Dia pikir aku ini sapi apa? Nah, nih. Alah, dikasih yang banyak, minta yang dikit. Nah, itu baru betul. Aduh, ini motor berasap, siapa yang punya ya? Kok jelek banget sih? Hey bro, motormu itu hanya bikin polusi udara saja. Aui, mending motor kayak gitu sih dibakar aja. Enak aja. Kalian ini siapa sih? Datang-datang kemari malah menghina motorku. Perkenalkan, kami adalah anggota geng motor Bro Kevin yang paling ditakuti dan paling disegani di daerah ini. Gabung dong, boleh nggak? Eh, kamu ngaca ya. Motor gembel kayak kamu itu nggak pantas masuk geng kita. Minimal motor sport lah deh. Eleh, nggak usah banyak omong kalian. Kalau kalian berani balapan yuk sama motorku. Apa? Balapan? Motor butut kayak kamu begitu kok mau balapan sama kami? Tuh, perbaikin dulu asapnya tuh. Kamu itu cuma motor Vespa butut ya. Gak usah banyak ngelawan deh. Nanti kalau kalah nangis. Oh, sombong. Ya udah, kalau gitu aku sama abangku bakal beli motor yang bagus. Lihat aja, nanti kita bakal balapan. Iya, tunggu aja kalian ya. Ayo ladies-ladies, kita berangkat saja. Ah, biarkan aja tuh orang ngomong apa. Dadah. Ayo, Cak, kita mendingan pergi ke kota sebelah dan kita akan beli motor. Bener, aku kesel diremehin. Ayo. Wah, udah bisa jalan. Udah, tapi macet-macet ini. Aduh, ya udahlah, nggak apa-apa lah. Aduh, gimana nih teman-teman? Motor kita terlalu butut. Sampai-sampai motor kita dihina geng motor ya. Aduh, tuh lihat tuh, Cak, motornya udah nggak tahu jalan. Ya, mau gimana? Udah bener banget ini. Ini tapi tetap kayak gini nih. Alah. Emang ini motor cocoknya dibakar, Cak. Ayo, kita beli motor baru, Cak. Let's go. Kita pergi ke bandara. Kok nyampe beli? Nyampe ke bandara? Emang mau beli di mana? Di kota sebelah. Itu motor kita rusak ya. Astaga. Ya sudah. Oke, guys. Sekarang kita akan berangkat. Nah, ini dia dealer motornya, Cak. Kita itu bisa beli motor di sini nih. Widih, ada motor apa aja nih? Wah, banyak sih, Cak, kalau di sini nih. Kita itu bisa beli semua motor, yang penting uangnya itu cukup. Oh, kamu punya uang berapa, Bu, emangnya? Ada 5 juta. Widih, beli yang paling bagus. Tuh, Dubatik. Waduh, mahal itu, Cak. Itu harganya 66 juta, weh. Ya ampun, udah kayak harga mobil. Waduh, ini H2R juga harganya 56 juta, Cak. Waduh, mahal sekali. Ya, terus pakai motor apa dong kita? Ya udah, kalau gitu untuk sementara aku akan membeli motor ini, Cak. Ninja ZX25R. Widih, boleh nih, boleh. Keren.
Ken. Oh, ini dia anak yang tadi nih, Cak Sirino. Oh, akan aku lawan dia, Cak. Pasti dia bakal kalah, Bo, kalau kita pakai motor yang bagus. Nih, aku udah pakai helm nih, Cak. Tambah ganteng kan? Ya ampun, subhanallah. Ganteng banget kamu gantengan begini, Bo. Kiri ngijir kamu. Nih, abangmu sekarang menjadi pembalap. Waduh. Ending standing dia, guys. Bisa bonceng gak? Gak bisa, kamu naik di knalpot kalau mau. Mau gak naik di knalpot? Gak mau. Tuh, mana tadi tuh si anak rambut biru tadi, Cak? Mau kulawan dia di sini, Cak. Oh, mana ya tadi ya? Oh, dia masih pilih-pilih. Waduh, aku ditabrak, Cak. Waduh. Hei, sini kamu. Rambut biru, masuk ke lingkaran sini. Kita akan balapan. Sini, mana kamu? Takut juga dia, Cak. Mana dia, nggak ada kan? Nggak ada, Bo. Kayaknya dia itu udah lari terbirit-birit deh. Baru lihat motor kamu aja. Nih, kita kemari. Sini, Cak, ikut balapan, Cak. Ini aku belok aja susah banget ya. Aduh. Gile. Wah, itu lagi satu, Cak. Ada pembalap tuh. Siapa tuh nggak pakai baju, Ya ampun, masuk angin dong, Mas. Naik motor kok nggak pakai baju sih? Katanya dia temannya yang baju biru tadi, Cak. Dia mau ngelawan aku. Tuh, Drew. Yang baju biru tuh, Cak. Tadi tuh, Cak. Motornya masih kalah, Bo, sama kamu, Bo. Ya, ini 10 detik lagi akan menuju balapan, Cak. Tapi temannya, Cak, punya motor Ninja ZX juga itu. Wah, gawat. Kamu gak boleh kalah, Bo. Wah, jelas. Tenang aja. Kita akan menunggu orang dulu nih, Cak. Oke, Cak, aku udah mau start. Oke, Bo, kalahin mereka, iya. Wah, jelas. Mereka langsung kalah di belakang nih, Cak. Nih. Waduh, ini motor sulit dikendaliin, Cak. Wah, ini belokannya jauh banget, Bu. Gimana cara beloknya? Ya beloklah, direm dulu baru belok. Oh, belok sambil ngerem. Yoi. Loh, di mana nih? Aku salah jalan, Cak. Ya ampun. Ya ilah, Bu. Aku belok kiri. Aduh, sibuk. Aduh, jalannya di mana? Nggak kelihatan, Cak. Gak ada, tiba-tiba tadi langsung belok aku. Ya, kalah dong. Aduh, gak apa-apa, Cak. Kita lawan di round kedua, ya ampun. Ini ijo-ijonya tadi gak kelihatan loh, Cak. Ya udah, nanti di round kedua kamu harus perhatiin jalannya, Bu. Iya, sorry. Waduh, teman-teman, kita sudah kalah ini. Tapi kita tidak boleh menyerah ya. Akan kita lawan mereka itu semua. Oke. Loh, ini mereka muter-muter juga ini ternyata, Cak. Mereka masih di sini. Loh, ini, Bu, dia nggak pakai baju udah finish. Oh, iya, dia itu temannya tadi yang baju biru itu, Cak. Wah, sebenarnya mah kamu bisa ngalahin dia kalau nggak salah jalan. Betul. Aduh. Bang Boy Gaming finish juara 2. Oke, kalau gitu, Cak, sabar, kita akan lawan lagi. Ayo, let's go. Kita masuk lagi ke lingkaran biru untuk balapan, teman-teman. Oke, kita start, teman-teman. Kita di depan. Doain, Cak. Oke. Ayo, Bu. Aku udah paling depan loh ini. Oh, jelas. Ayo. Ini belok mana lagi nih? Oh, kiri ya? Perhatiin. Oke, udah perhatiin, Cak. Oke, kita menang nih, Cak. Wih, itu si Bo, guys. Dia mau tengok mana dulu. Gak ada lawan. Juara satu aku jelas, Cak. Gak ada lawan. Ngapain nunggu di finish kamu, ah? Itu loh, jadi cewek-cewek yang di balapan bawa bendera itu loh. Tapi yang bawa bendera tuh gak ada yang cebol, Cak. Enak aja, aku gak cebol, Bu. Aduh, Cak, aku kesasar. Ya iyalah. Enggak, tetap juara satu nih. Apakah masih ada yang mau ngelawan aku di sini, Cak? Yang gak pakai baju itu ganti motor dia, Cak. Kan bagusan motormu, bukannya daripada itu.
Oh iya sih. Ayo sini kamu yang gak pakai baju, mau melawan gak? Ini ikut tungguin semua kalian. Mana tadi yang baju biru itu, Cak? Ada kemari gak dia? Gak ada, ini udah ganti baju apa jadi pakai jaket kali, Bu? Oh enggak, beda orang itu, Cak. Oh, berarti dia sudah kabur terbirit-birit karena kalah. Iya, ini lagi teman-teman ya, sekali lagi kita coba. Baru awal aja mereka udah ketinggalan, Cak. Aku jagonya itu. Ini lagi. Boleh. Masak air gosong, tapi kalau balapan jago. Oh, jelas dong. Aku kan cowok, mana bisa masak air. Cowok juga harus bisa masak air. Tapi aku masak air enggak pernah gosong ya, Cak. Kamu memfitnah loh. Iya deh. Masak-masak air doang gosong, teman-teman. Ya ampun. Nih, udah paling depan juga nih, Cak. Udah jauh banget mereka. Itu tapi yang gak pakai baju ada di belakangku ya, Cak. Aku kalau membuat kesalahan dilambung nih sama dia. Wajah jago sih, Bu. Hati-hati, Bu. Kamu gak boleh lengah. Oh, jelas. Tapi menangis dia, Cak, ngejar motorku. Oh, itu tuh. Iya. Juara satu. Yoi. 1 menit 5 detik. Jelas dong. Yuk, kita ajakin lagi mereka drag. Wow, ini udah ganti motor dia, Cak. Wah, dia biar makin kencang pakai sayap tuh, Bos. Dia pikir dia mau jadi burung apa, Cak? Eh, sini kamu. Nanti dia. Dia mau ngelawan aku. Ya ampun, aku ditabrak lagi loh sama temannya, Cak. Waduh, songong itu, temannya udah kalah. Sini kamu, baju biru, mana? Gak berani. Masuk sini, masuk. Malah keluar dia, gak berani. Takut dia, Bo. Ini aku udah masuk. Caca juga balapan ya. Dia ikut balapan, Cak, tuh. Kebalik motorku. Ngerasain kamu, Cak. Ya iya, baru jalan. Udah standing, kebalik pula. Yang baju biru itu omong doang tadi tuh, Cak. Yang rambutnya biru itu. Gak jago dia. Ya, aku kira sih ya, dia itu udah kayak Valentino Rossi. Iya. Ngomong-ngomong, tadi motorku motor butut, padahal mah dia nggak bisa make. Iya loh, parah banget. Motornya bagus doang, Cak, tapi dia nggak bisa balapan. Wah, itu perlu ditutorin, Bu, sama kamu, Bu. Oh, jelas, aku tutorin dia. Nih, gini caranya belok nih, guys, ya. Kita bikin bannya ngepot-ngepot. Nih. Amazing. Tak terkalahkan aku, Cak. Nih, selain balapan ini, kita itu bisa juga balapan drag race alias balapan lurus, Cak. Loh, ini kenapa sih motor aku kok tiap jalan kebalik mulu ya? Itu kamu namanya nggak bisa bawa motor. Sini, kalau gampang kita ayo ikut drag race, Cak. Balapannya lurus doang. Oh, kalau itu sih aku bisa tuh kayaknya. Nah, sini. Kita kemari. Sini, masuk ke dalam lingkaran, Cak. Ikut aku balapan. Udah nih. Oke. Ini gak ada penantang yang lain apa ya? Ini lurus doang, Bo. Iya, lurus doang. Oke. Ya, kalah jauh, guys. Lambung aku, Cak, kalau bisa. Gak bisa lah, motorku ini gak mampu. Walah, kamu harus upgrade motor itu. Duitku aja cuma 200 ribu. Ya ampun, kismin sekali kamu, Cak. Wow, motorku kencang sekali nih, Cak. Wow, ZX nih, ninja. Kamu udah gak kelihatan, Bu. Oh, jelas sudah finish kok. Ya ampun. Kamu di mana, Cak? Ini aku baru mau finish ya. Wah, aku kalau punya motor gini sih, Cak, seneng banget aku tiap hari jalan-jalan. Aku diajak. Janganlah, ini motor cuma untuk sendiri kok. Kamu kalau mau naik di knalpot baru tak geret. Ini motor sport, Caca, bukan motor harian. Kalau gitu jelek itu motornya, nggak bisa bonceng. Enak aja motor jelek, ini motor bagus. Bagusan itu motor itu kayak motor bebek, Scoopy itu bagus. Ini motor Scoopy dibilang bagus, guys. Aduh, oke, Cak, kita cari penantang baru lagi. Nggak ada kah di sini, Cak? Coba kita tantangin anak-anak. Ayo kita balapan.
Ya, siapa yang mau balapan sama aku sini? Wow. Nanti kalau menang dikasih 10.000 Robux sama bos. Eh, ini Cak yang enggak pakai baju, dia mau nantangin aku lagi nih, Cak. Wow, tantangannya baru nih kali ini, Cak. Dia panggil teman gengnya. Dia pakai motor yang lain, Cak. Lebih mahal daripada punya aku tuh di sebelah, H2R. Wah, kayaknya sih kamu kalah deh, Bo. Waduh, jangan doain gitu dong. Tapi coba aja. Kita lihat, teman-teman. Apakah Bo berhasil menang? Wah, oke. Kita langsung gas aja, teman-teman. Waduh, motornya kenceng banget, Cak. Oh, dia tuh lambat setar itu namanya. Ya ilah, pakai ngepur. Aduh, yang di depanku itu kencang banget, Cak. Mana aku keterusan lagi. Bukan, susah gua kalau motornya aja udah kalah. Iya, kita kalah motornya, teman-teman. Mereka motornya kencang banget. Oke, no problem, no problem. Langsung saja kita membuktikan kita kekalahan. Kita akan kalah kali ini. Gak bisa kulihat lagi dia, Cak. Ya, ini nih, aku udah ngelihat itu motornya itu, dia udah mau nyampe finish, Bo. Ya ampun, cepet amat dia. Ih, jago banget ya. Ini nih orangnya, Bo. Udah finish dia. Udah. Ya ampun. Aku belum loh. Emang motornya kenceng banget itu, H2R mahal, Cak. Ih, enggak sampai 1 menit dia, Bo. Ya jelas orang motor kenceng kayak gitu. Itu kayaknya dia ganti motor gara-gara gak terima kalah dari kamu deh. Oke, kita ulangi. Itu bukan dia yang tadi, Cak, itu temennya itu. Oh, temennya, wah. Mau menang di joki sama temennya. Iya. Nih, ini juga ganti motor lagi nih. Waduh, mereka pakai H2R semua, Cak. Mereka orang kaya, Bu. Betul. Wah, ini ada cewek ternyata satu, Cak. Widih, ini maco banget nih cewek ini. Naik motor apa nih namanya? Kalah kamu, Cak. Kamu omdo, gak berani balapan. Eh, bukannya gak berani balapan. Motorku itu ya, kalau digas langsung kebalik. Alasan. Nih, kulawan nih tadi tuh yang pakai H2R, Cak. Ayo, ayo. Waduh, emang kenceng motornya sih, Cak. Widih, mending kamu ganti motor sih, Bo. Mahal banget, Cak. 55 juta itu motor kayak begitu ya. Ya ampun, ya udahlah. Kalau gitu kan ini yang pasti kalah lah, Bo. Oh, tenang, aku jaraknya dekat sama dia nih. Aduh, malah nabrak lampu tiang merah. Ya ampun. Aduh, guys. Kok pakai acara nabrak segala sih? Kamu jangan grogi. Siapa yang grogi? Aku nggak grogi, Cak. Itu sampai nabrak gitu. Itu dia mainnya ya, Cak ya. Memotong-motong jalan dia kayak gini nih. Nih, dia potong jalannya nih. Yang penting kena ijo-ijonya. Finish. Alah, itu satu malah gak kena lagi jojonya. Ya ampun. Ada-ada aja, Caca. Waduh, itu Niki siapa tuh? Gula, guys. Waduh. Juara 2. Juara 3-nya siapa, Cak? Juara 3-nya ini Ara. Oh, itu si cewek tadi tuh. Iya, betul. Aduh, udahlah, Cak. Aku udah menang berkali-kali juga. Kalau gitu kita pulang aja yuk. Dapat duit gak? Dapat dong. Asik. Oke, teman-teman, mungkin video Bang Boy, si Caca dan teman-teman Bang Boy sampai di sini dulu ya. Jika ada salah kata dalam video ini mohon dimaafkan. Oke, see you next time, guys. Bye-bye. Bye-bye.